Barisan Siap Gerak Pembina apel memasuki lapangan apel Penghormatan kepada pembina apel Kepada pembina apel Hormat Gerak Tegak Gerak laporan komandan apel lapor apel pagi Senin 18 Desember 2023 siap dilaksanakan dilaksanakan pembacaan teks Pancasila diikuti peserta apel Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. 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 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusawaratan perwakilan dalam permusawaratan perwakilan 5 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pembacaan undang-undang dasar 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pendamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan lima citra manusia perhubungan. Lima citra manusia perhubungan. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. 3. Tanggung menghadapi tantangan. 4 terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, serta lugas. Lima, Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji 1 setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiaan korps pegawai Republik Indonesia 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat Pemina apel, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Grek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, kasih pelayanan dan kerjasama yang saya hormati karyawan dan karyawati PBU Tebelian yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Yang telah banyak memberikan kita kenikmatan Terutama nikmat umur Hingga kita masih bisa beraktivitas Melaksanakan kegiatan apel pagi setiap hari Senin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sesuai dengan arahan pimpinan. Yang pertama terkait dengan penunjukan admin di setiap unit yang ada di OPB Utebelian ini. Pimpinan meminta agar setiap admin itu ada dua orang, admin satu dan admin dua di semua unit Uh, agar tugas yang dijalankan oleh admin, apabila dia berhalangan cuti atau sakit, ada yang membackup, baik itu yang di uh, TU terkait dengan pembuatan cuti. Surat cuti itu uh, ada dua orang yang bisa. Uh, saling bergantian apabila yang satu tidak bisa apa eh, berhalangan terus ada pembuatan data lalu lintas udara juga harus ada dua orang apabila yang satu berhalangan satunya bisa membackup saling berkoordinasi agar bisa melayani apa yang eh, dibutuhkan oleh baik itu stakeholder ataupun dari unit kita sendiri agar bisa berjalan dengan baik begitu juga dengan di operasional unit Elban listrik Banglan PK Absek harus ditunjuk dua orang admin tolong kanitnya bisa menunjuk baik itu pembuatan laporan bulanan dan absensi jadwal dinas setiap bulan. Yang kedua, besok kita sudah melaksanakan kegiatan posko Nataru karena di SK tertanggal 19 Desember untuk petugas-petugas posko yang sudah dibuat SK-nya tolong bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab Kegiatan di posko seperti biasa tahun-tahun sebelumnya ada kejadian apa tolong dicatat di uh, checklist posko setiap hari pagi jam 7 dimulai untuk bertugas kegiatannya dicek sebelum pelaksanaan operasional baik itu keberangkatan kedatangan maupun fasilitas yang lain Agar semua bisa berjalan dengan baik, yang ketiga, minggu kemarin kita sudah melaksanakan untuk tes ulang atau pengujian untuk karyawan honorer atau PPNPN yang sudah dilaksanakan satu hari dan hasilnya kemarin sudah kita nilai untuk kelanjutannya penanda tanganan kontrak kerja itu nanti menunggu pimpinan atau kepala UPBO sudah ada di tempat dan kemungkinan nanti akan dikumpulkan kembali semua karyawan PPNPN tersebut terkait dengan uh, Penanda tanganan kontrak tersebut mungkin nanti ada arahan dari beliau lagi. Ya, mudah-mudahan semua karyawan dan karyawati yang uh, bertugas sudah sekian tahun masih bisa dipertahankan di sini. Tolong ditingkatkan lagi kinerjanya, jangan sampai malas-malasan. Jam kerjanya diperhatikan, apalagi pada saat... Ada penerbangan, saya perhatikan, kadang datangnya masih agak telat, sementara penumpang sudah mulai berdatangan. Jadi, jangan sampai penumpang yang menunggu petugas, jadi petugas yang sudah siap. Begitu pula, begitu ada unschedule atau pesawat di luar uh, reguler, tolong fasilitas yang ada di... Terminal khususnya fasilitas keamanan penerbangan harus selalu disiapkan. Jadi jangan uh, pada saat ada unsked, baik itu pesawat militer atau sipil, fasilitasnya belum hidup. Jadi petugas susah untuk memeriksa. Jadi tolong semua dihidupkan. Walaupun tidak ada penerbangan itu sebenarnya untuk di apa? Uh, di warning agar peralatan itu bisa normal, jadi jangan e, begitu. Tidak ada penerbangan, beberapa hari fasilitas tidak dicek, tidak dihidupkan. Nanti begitu operasional berjalan, mau dihidupkan ternyata trouble. Jadi tolong dibenahi kinerjanya karena kalian melaksanakan tugas itu kan sehari-hari walaupun tidak ada penerbangan. Begitu juga fasilitas yang lain di sisi udara. Tolong dicek yang sebaik-baiknya yang sebenarnya sebenar dilaksanakan, cek pengecekan ke lokasi, dokumentasikan, catat di logbook. Jadi jangan malas-malasan. Mungkin karena selalu setiap hari didokumentasikan tidak perlu ke lapangan, cukup dokumentasi yang sebelumnya di upload di grup. Jadi mohon tolong dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang berikutnya terkait dengan cuaca yang mulai tidak menentu, kadang hujan yang cukup deras disertai dengan petir tolong semua diantisipasi baik itu fasilitas terminal gedung karena saya lihat kemarin ada yang bocor di area teras terminal itu mungkin karena anginnya terlalu kencang tolong di perhatikan lagi dicek kembali jangan sampai nanti lebih parah juga fasilitas yang lain kendaraan fasilitas penunjang pendukung mohon diperhatikan kembali mungkin itu aja arahan dari saya terima kasih atas perhatiannya saya Ari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap grup Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang pagi ini kami telah siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami untuk itu mudahkanlah doilah segala urusan kami, berikan kami kemampuan dan kekuatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Amin. Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat bubarkan. Dibubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel hormat gerak tegak gerak pembina apel meninggalkan lapangan apel apel pagi selesai pasukan dibubarkan tanpa penghormatan bubar barisan jalan